Assalamualaikum. Hari ini akak nak ajar cara-cara membuat kerabu timun ala Perak. Bahan-bahan yang kita perlu gunakan, yang pertama tentulah timun. Kemudian udang kering, sedikit bawang, cili besar dan cili kecil. Okey. Dan yang paling penting, kita menggunakan sedikit saja santan. Timun ni, bermula sekali kita kupas kulit dia. Kita kupas sampai habis. Timun ni kita kupas kulitnya sampai habis. Kerana untuk mesrakan santan tu bersama timun tu, kita kena kupas kulit tu. Okey, kita mulakan. Hasil timun tu nanti dia panjang-panjang macam ni. Kita buat sampai habis lah ya. Okey, timun tu telah pun kita garut tadi. Bentuk dia macam ni, panjang-panjang macam ni. Okey, sekarang kita nak masukkan bawang besar. Dan kita nak masukkan juga sedikit udang kering. Udang kering ni kita tumbuk bagi hancur. Bila dia ada hancur, masukkan ke dalam adunan ini. Okey. Kita nak buat kerabu ni mudah aje. Semuanya tak perlu untuk dimasak. Boleh buat di mana-mana saja, di tepi pantai, tepi rumah apa segala. Kemudian kita masukkan semua di bahan ni. Tak payah dimasak. Santan kita masuk. Kemudian kita kacau sehingga sebati. Rasalah kepada yang nak masin tu, tambah garam. Kepada yang tak nak masin tu, cukuplah garam yang secukup rasa tadi. Okey, kerabu timun kita telah pun siap. Kita juga menyediakan jus timun. Jadi hasil yang kita buat ni tak ada yang membazir. Semua kita gunakan. Selamat mencuba. Sedap.